Hai sobat-sobat KSI, sobat-sobat pecinta bila, kolektor dan para jaga. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to our YouTube channel. Oke guys, kali ini kita akan review satu buah tongkat Nagasari guys. Tongkat kayu galih Nagasari yang mempunyai bilah atau pisau di dalamnya. Ini sangat panjang guys. Tongkat kayu Nagasari guys. Tampilan keseluruhannya seperti ini. Kita rencanakan satu-satu ya guys. Untuk handle-nya ini guys, ini galih Nagasari ya guys. Kayu galih Nagasari punya aksesoris pin hollow di sini dan ukiran ya guys. Ini galih Nagasari ya guys, bukan kayu ingas, tapi kayu Nagasari galihnya guys. Seperti ini guys. Galih Nagasari pakai aksesoris pin hollow, dan yang hitam ini guys, ini hitam ini bukan tanduk kerbau ya guys. Ini hitam kayu galih kelor. Yang hitam ini kayu galih kelor, dan untuk yang kuningnya ini kayu kemuning ya guys. Galih kelor dan kemuning aksesorisnya guys. Untuk ini kuningan ya guys. Kuningan aksesorisnya. Kuningannya dipin ya guys, dipin satu buah. Ini untuk bawahnya kayu Nagasari. Ini juga sama guys. Nah, sebentar, nggak panjang nih, agak ribet nih. Untuk yang hitam ini tanduk kerbau ya guys, tanduk kerbau. Tapi yang hitam yang kecil-kecilnya ini kayu galih kelor ya guys. Dan yang warna kuningnya ini kayu kemuning. Nah, detailnya seperti ini guys. Nah, ini yang hitam di ujungnya itu yang ukiran guys. Tanduk kerbau, sorry. Dan untuk yang strip yang ini nih guys, ini namanya apa ya, ini deh aksesoris, tapi ini kayunya kayu galih kelor. Dan untuk tongkatnya galih Nagasari seperti ini guys. Ini serat kayunya seperti ini guys. Nah, agak panjang, agak ribet juga nih guys. Sama ini guys. Ini tongkat kayu Nagasari. Kita cek dalamnya ya guys. Ini ada ukiran bolong ini sebagai ciri ya guys. Untuk yang di bawah sini ini hanya 3, dan untuk yang di atas ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sebagai ciri bahwa ini punggung bilah guys nantinya guys, untuk memasukkan punggung bilah, posisi punggung bilah ya guys. Yang di atas tadi yang titik-titiknya panjang, yang di bawah ini bilah tajamnya. Seperti ini bilahnya guys. Buat ini bilahnya guys. Punya panjang kurang lebih 55 cm ini guys ya. Panjang bilahnya 55 cm. Lebar bilahnya terlebar ada di 2,5 ini guys. Menipis ke ujung. Tebalan ada di 4 mm menipis ke ujung. Seperti ini guys. Sebentar, kita bersihkan dulu minyaknya ya guys. Oke guys. Ini bilahnya seperti ini ya guys. Finishing bilah satin ya guys. Ini meruncing dari sini, meruncing ya guys ke sini seperti pulpen. Dan di atas ini guys ada pas bepol. Pas bepol ini yang bawahnya bilah tajamnya ya guys. Seperti ini kurang lebih nih.
tampilan bilah keseluruhannya. Finishingnya bilahnya satin, garapannya halus ya. Kebetulan ini pesanannya Pak Haji Yantori ya guys. Pak Haji Yantori, ini bilahnya seperti ini guys. Pesanan Pak Haji Yantori, dan di atasnya sini ada pas depal ya guys. Pas depal kurang lebih seperti ini guys. Ntar guys, ini pesanannya Bapak Haji Yantori nih guys. Prosesnya stok removal ya guys, seperti ini. Garapannya insya Allah halus, sangat halus garapannya guys. Kurang lebih seperti ini guys, sangat halus guys. Seperti ini. Sekarang kita cek ketajamannya ya guys. Kita cek di kresek aja guys. Panjang nih guys, agak lumayan ribet ini. Agak lumayan ribet, kameranya ditaruh ke atas juga. Aduh, kebetulan ada angin ini guys. Duh, agak ribet ini guys. Bentar guys. Seperti ini guys ya. Ini agak ribet soalnya panjang nih. Seperti ini guys. Ini sudah bisa slice plastik ya guys. Agak ribet, harusnya pakai HPS ini guys. Kebetulan kita HPS nya lagi nggak ada. Yang pasti ini sudah sangat tajam, ketajamannya sudah standar sembelihan ya guys. Nah, seperti ini, seperti ini bilahnya guys kurang lebih. Nah, sekarang kita masukkan lagi. Ini sebagai ciri ya guys, ini yang titik bawah ini 3, artinya bilah tajamnya guys. Bilah tajam. Ini sudah kuat, tidak melorot ya guys. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya guys, karena kita agak ribet juga ini apa sih kasih testimoni ketajamannya. Tapi fungsi dari tongkat ini tidak terlalu mengutamakan ketajaman ya guys, karena fungsinya ini tongkat. Tapi kita ini udah jamin sudah sangat tajam ini. Seperti ini guys. Kurang lebih seperti ini guys lah. Oke guys, jika dirasa ada yang berminat, silakan hubungi kami via WhatsApp. Nomor WhatsApp akan kita cantumkan di deskripsi video dan akan kita tuliskan di layar kanan atas guys. Oke guys, jika dirasa ada yang berminat, silakan hubungi kami via WhatsApp. Nomor WhatsApp akan kita cantumkan di deskripsi video guys, dan akan kita tuliskan di layar kanan atas. Terima kasih sudah menonton video ini. Danke guys, see you and bye bye guys.